Thank you.
Thank you.
Sama orang tuanya ya. Halo, cek 1, 2, 3. Halo, halo. Halo.
Santukan Ratu Prande sampun lumah memargiang puniki Tirde Prayas Cide atau pengelukatan kebersihan. Untuk itu, sebelum acara dimulai, kami tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, ya walaupun ya penyakit COVID-19 sampun sedikit menurun, tetapi tetap kita ingatkan masih menggunakan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu, pertama-tama di tiang ngaturan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, Mat Sedarma, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Budi Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti rangkaian acara manusia yadmu, yaitu bagian dari Uwah Samskara. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama titiang ngaturang puniki suksema marep ring ratu perangku sami sampun meragu suci sami sucikan titiang taler pinandite kita sami sampun meragu suci, dan juga Bapak Ibu, Ibu-ibu Sarati Banten Pare Sutri yang membantu kelancaran acara ini, kami atas nama keluarga besar yaitu Pengantin I Gusti Gede Krishna Dewanta. Jadi mohon maaf, Dr. Anus I Gede Krishna Dewanta nama orang tuanya, I Gusti Gede Putu Suto Wijaya almarhum, dan Dr. Anus I Gusti Ayu Laksmi Ambarsari. Jadi pengantin perempuan Ni Putu Karina Dewi Anindita, orang tua Insinyur Imade Kamu Bodiano, dan juga Insinyur Ninyanan Wahyu Rusna Riasih sebagai orang tua. Nah, baik Bapak Ibu, ya kita bersama-sama tadi Ratu Prande sampun carang wido niki miratang tirte prayas cite. Prayas cite itu berasal kata prayas dan cite. Prayas itu artinya damai, sejahtera. Cita itu artinya pikiran. Semoga dengan siratan tirte prayas cite ini, kita semua yang hadir di tempat ini, terutama Sang Medue Karya Uniki, Ananda yang berbahagia dengan mengenakan pakaian ya nuansa balutan Pulau Dewata Bali, Bapak Ibu sekalian, dengan simbol yaitu Triangga, Dewa Angga, Butu Angga, Lam Manusia Angga. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa, terutama kedua mempelai dan orang tua, karena sudah dipertemukan jodoh, yaitu tentunya hari ini Bapak Ibu sekalian kita menyaksikan rangkaian acara ini dimulai dari kita lihat dari ngaturan Banten Cacan Kecil atau Mobil Kaon. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, yaitu Ananda berdua tadi dari luar memasuki areal ini, kita yakin sekali ya yang mengikuti kedua mempelai dengan harapan dengan dibersihkan, disucikan dengan Banten Cacan Kecil atau Biekaon, semoga nanti pada saat upacara Widiwidana tidak mengganggu. Kita yakin gaib itu adalah bukan saja Ide Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa, namun semua ciptaan Tuhan sekali niskale. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian.
Nasri Abu Tati Rang Tata Ilian Gantung bersama-sama melihat Ananda berdua, yaitu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa karena acara ini di samping dituntun oleh Sarati Banten, juga Ratu Prane Istri juga menuntun acara ini. Semoga apa yang kita lakukan, terutama Iwah Lesam Sekare bagian dari upacara menusiliatnya, yaitu selalu mendapat sinar suci kepada ide Sang Yang Widiwasa, sekali kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kerukunan, kedamaian secara niskala. Semoga acara ini diberkahi, kemudian disaksikan oleh ide Betara Kawitan leluhur Sane Sang Medwi Karya, alur ide Sang Yang Widiwasa sebagai manifestasinya Sang Yang Arde Nareswari. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya tadi dengan ayunan tangan keluar berarti ya semoga yaitu kita percaya dengan adanya bute kali, artinya waktu yang mengerikan yang kita tidak inginkan sebagai manifestasi Tuhan juga Bapak Ibu sekalian. Ya tentunya harapan kita semoga nanti di acara Sarire Samskare Widi Widana semoga berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita. Baik Bapak Ibu, setelah dia melakukan tadi upacara mobil kaon, ya tentunya kita bersama-sama melihat kedua mempelai dan diikuti oleh orang tuanya memasuki grill, tentunya mohon izin dengan percikan tirte prayascita sebentar lagi akan dilakukan, yaitu mekalekalan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, tentunya semoga ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk manifestasinya Brahma, Wisnu, Siwa, Siwa, Sadesiwa, Paramusiwa, yaitu menyinari kedua mempelai dan semua isi jagat raya ini. Ya semoga sejahtera kita lahir batin dan rukun dan juga menjaga trikerukunan umat beragama. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kami. Kita langsung saja memulai sakral suci, yaitu dua mempelai yaitu menghadap kepada Ratu Prande untuk ya mohon izin dengan siratan tirta panglukata
pasien. Semoga nanti acara ini berjalan. Cepatan tenang puing. Sang Prabu kasihani rupang saat mari sayati yang hari Wisnu baik Bapak Ibu merasa bahwa damai karena Ananda berdua sudah dipertemukan jodoh hidup, rezeki, dan kita kembali ke asalnya nanti, semuanya ditentukan oleh karma atau ide sang yang widi, yaitu menakdirkan. Widi itu artinya takdir dalam bukunya, kepunyat maja, namun kita mengenal, ya karma wasana, kita hidup berpasang-pasangan sudah ditentukan tentunya bagaimana kita memelihara cinta karena sudah dipertemukan. Dan Bapak Ibu sekalian, pada hari yang berbahagia ini kemudian dengan diresmikan secara nasional istilahnya, yaitu secara agama, yaitu Manusekabu, ya, yang sering disebut dengan manusia saksi, dewa saksi, lan Buddha saksi. Inilah Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, yang menguasai ketiga dunia ini, bumi, langit, dan surga, berbuah suah, lihatlah sembah hamba yang hina ini. Allah ya biat neka sembah yang lelah ijang atuh dan hana wane sekali miskin lahir batin sembah hamba kadapanmu ya Tuhan, tiada lain lagi asang liaragnya sakit yang takuan kadinya saking dadi kita ya Tuhan engkau api ya kering dipadikan minyak yang keluar dari santan asang saksat metu yan ana uang muter tutur pina kayu engkau akan mewujudkan diri pada hati setiap
makhluk. Karena engkau sangat senang sekali jika ada umatnya membicarakan, mengalami, melaksanakan ajaran-ajaran agama inilah. Ya Tuhan, lihatlah semah hamba ini. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama melihat. Jadi kedua mempelai, yaitu mohon Tirto, yaitu pengeluh kata pembersihan. Karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan, yaitu acara seri Samskara, yaitu penyucian diri dan kamu tetap. Ya, sang yang kami jaya dan dilaksanakan yaitu mekalekalan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dengan kebenaran, kejujuran, admin dengan tata berata yoga semati. Demikian di dalam sastra. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, keduanya yaitu Ngayab Banten, yang tentunya Ratu Perando dengan mencarang WD sebagai Angga Siwa. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat bersama-sama, semoga kekuatan-kekuatan yang positif selalu menjadi disatukan sebagai Arduino Resuari, yaitu kita menjadi keluarga yang sejahtera, bahagia, yang sering disebut dengan sukina, suprepti, sukerte, lan bahagia. Ya, baik Ibu, setelah ini kita saksikan bersama-sama mempelai dan disaksikan dengan kaki saya oleh keluarga beliau, kedua mempelai, yaitu yang melahirkan, yang membesarkan, termasuk juga keluarga besarnya menyaksikan acara ini, dan juga tamu-tamu. Kita akan bersama-sama Bapak Ibu, kedua mempelai akan natap Banten yang mekalekalan. Nah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bersama-sama menyaksikan kedua mempelai, yaitu berhadapan dengan Banten atau upacara, yaitu mekalekalan. Nah, inti dari upacara mekalekalan, karena kita percaya bahwa ada yang disebut Saguna Brahman, Nirguna Brahman. Saguna Brahman Tuhan bisa diwujudkan di dalam dunia maya pada ini. Makanya ada simbol-simbol seperti Banten yang berasal kata Anten atau Eling. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, didominasi oleh Janur. Ja itu artinya lahir, Nur artinya cahaya. Semoga dengan kelahiran kita, yaitu melalui upacara ini, selalu memberikan sinar vibration antara kedua mempelai dan rukun di dalam satu keluarga. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, Banten mekalekalan ini intinya adalah penyucian diri. Seandainya terjadi suatu pembuahan tanah sah sudah dilakukan seperti upacara yang dilakukan ini, nanti apa tujuan perkawinan nanti akan disampaikan oleh Ratu Perando menurut kitab suci kita. Dan kita bersama dengan Banten mekalekalan ini, karena dan kamu petak disucikan karena sangat sakral sekali. Terjadi pembuahan, nanti akan melahirkan anak yang putra suputra sadu guna. Sang Chandra Terang Agama
Baik Bapak Ibu, bulan Sang Hyang Candra satmake lampu pada malam hari menyinari dunia ini. Sang Hyang Surya sedang prabasa. Dewa Surya Sang Hyang Adidya memberikan suatu pelita sinar yaitu pada siang hari. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama menyaksikan kedua mempelai yaitu mengelilingi Sang Surya ini, kemudian nanti kita lihat dengan ya menendang-nendang. Ini adalah kelapa. Jadi kelapa ini adalah simbol ya berguna di dalam kehidupan apanya pun. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sarwa papo sarwa klesa kemudian dilukat dengan sebagai lambang Brahma. Nah, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ini adalah ini dipecut-pecuti. Nah, ingat kata Ratu Peranda, ini bukan KDRT. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ya. Ini sebagai simbol bahwa mulai detik ini Anda sudah melakukan suatu kewajiban dari Brahmacari menuju Grihastha, tentunya dibelenggu oleh hukum kerja. Nah, karena begitu memasuki masa Grihastha, harta yang dianasi dengan dharma, kita harus bekerja. Dan termasuk dunia pun kiamat, katanya perlaya, jika yaitu Tuhan berhenti bekerja. Nah, demikianlah dalam hidup ini semasa Grihastha, mari kita bekerja. Nah, intinya mekarya, bukan Bapak Ibu sekalian ini kekerasan. Kemudian apa itu? Nah, lidi ini adalah penyatuan. Penyatuan diri ini lambang daripada satuam rajas tamas. Di dalam diri manusia ada satuam nilai-nilai kebaikan, rajas kemajuan dalam membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tamas itu adalah kita perlu istirahat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dengan diikat oleh dadaptis. Nah, ini adalah simbol bahwa kita menjadi berguna di dalam hidup ini. Karena di dalam lontar taru permana, yaitu sebagai air widik, dia berguna untuk kesehatan kita. Tentunya dengan sehat kita bisa melakukan suatu apapun. Baik Bapak-Ibu sekalian, sekarang ada tradisi medagang-dagangan. Nah, jadi medagang-dagangan ini Bapak-Ibu sekalian, ini adalah transaksi. Nah, dalam hidup ini selalu dihadapkan dengan transaksi. Ada yang membeli, ada yang menjual, produsen, konsumen. Nah, di dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, pendapat boleh berbeda. Sekarang kan ada perundingan. Nah, ini demokrasi. Nantinya ada kesepakatan. Nah, ini adalah simbol Bapak Ibu sekalian mulai diajarkan untuk menabung. Nah, jadi di dalam ilmu pun filsafat merupakan suatu induk dari semua ilmu pengetahuan. Namun ilmu yang tertua adalah ekonomi. Nah, perut menentukan pikiran. Nah, zaman dulu ada barter. Nah, barter sekarang sudah diganti dengan uang nominal.
uang sebagai alat pengukur nilai. Hati-hati, uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hidup ini tentunya uang dalam mantra ong uang, nah, dalam nyatanya seperti itu. Baik Bapak Ibu, tapi didasari dengan dharma. Nah, nanti Anda berdua silakan bekerja sesuai dengan profesi Anda, yaitu melakukan dharma agama, dharma negara. Nah, ini bola. Nah, ini jangan, nanti saya kasih aba-aba 1 2 3. Ya. Dengarkan, ya ntar nanti kasih aba-aba. Ya. Satu, entah dulu, saya kasih aba-aba. Coba dengar. Ini lambang konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan. Kurangi nanti jatuh ya. Konsentrasi ya. Ingat dengan istri dan suami. Satu, dua, tiga. Ya. Ya, berarti kurang konsentrasi. Ya, tolong. Perhatikan, jangan pikirannya kemana-mana. Satu, lihat bolanya ya. Dua, tiga. Ya. Ya, ya masih. Ya, satu, dua, tiga. Ya, ya. Jadi masih ada sisa. Bagus sekali. Nah, ini bola. Pikiran kita bulat, bulat. Yaitu membangun keluarga sejahtera lahir batin. Nah, keluarga sukinah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada keris. Ini lambang Purusa. Dan, nah, dibuka dulu. Kemudian ada tikar dadakan. Ini yang perempuan ini lambang perdana, yang laki-laki Purusa Kris ya. Baik, entar dulu saya kasih aba-aba. Dirobek dengan sekuat tenaga sampai turun. Nah, iya, saya kasih aba-aba. Jangan takut ya. Nah, jangan takut, perempuan tidak akan tembus nanti. Ya, silakan. Ya, satu, dua, tiga. Ya, turun sampai. Terus, terus sobek. Terus. Ya, tepuk tangan. Berarti mempunyai nilai sakral. Mohon maaf, secara biologis hanya dia yang bisa memecahkan. Nah, gitu ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, karena kita penuh dengan simbol-simbol di dalam agama Hindu. Nah, ini lambang Triguna. Nah, jadi satuan Rajas Tamas di dada. Nah, di dada nanti kita beri, nah, di, nah, dipanggil deh Ratu Perandel. Ya, hitung satu, dua, tiga. Ya, balik. Ya, satu, dua, tiga. Nah, di jantung dan di paru-paru inilah kunci kesehatan kita. Kita selalu mengingat hidup ini adalah didominasi oleh satuan Rajas Tamas. Nah, ini Triguna namanya. Baik, sekarang ada simbol menanam. Nah, menanam, ingat Presiden RI pertama Bung Karno tahun 59, dia petani, singkatan dari Pertanian Nasional Indonesia. Nah, bentuknya bukan saja menanam padi, tetapi kita tetap 9 bahan pokok. Nah, kemudian termasuk juga ya, ini namanya tanaman yang mudah subur. Nah, ini ada keladi, ada kunyit, ada pelawe. Intinya kita biar terus subur, sehat selamanya. Dan juga berkatnya. Nah, tetapi sekarang ini dibatasi oleh keluarga berencana. Nah, jadi silahkan nanti boleh anaknya selosin asal sejahtera lahir batin. Sangat disayangkan kita punya anak satu. Nah, tidak mesti harus itu dua. Habis umat kita nanti. Ya, itu lambang simul itu beranak banyak. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, harapan kita nanti setelah melakukan wiwaha samskara, nanti melahirkan keturunan, nanti akan disampaikan tujuan perkawinan menurut manawa dharma sastra oleh Nak Lingsir kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tentunya jangan menanam saja, tetapi dipelihara. Ini lambang kasih sayang. Di mana ada kasih, di sana ada kehidupan. Di mana ada kekerasan, di sana kehancuran. Demikian moto dari Mahatma Gandhi. Nah, dalam kita namanya tatwam asih. Nah, baik, baik Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang ada pemutusan benang. Nah,
pemutusan benang ini dari masa brahmacari menuju masa grehaste. Brahmacari yaitu menuntut ilmu pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman yang diterima baik di bangku sekolah, di masyarakat. Nah, ini benang ini berasal kata benung. Nah, benung ini artinya lurus. Nah, setelah melakukan perkawinan, ya, baik, ini diawali dengan minyak telur. Telur ini adalah lambang kehidupan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya, satu, ntar, kaki kiri ya, biar dipandu, biar benar ya. Satu, dua, tiga. Ya, semoga menjadi masuk ke weteng kita. Kemudian lambang ini adalah kehidupan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang ada pemutusan benang ditabrak. Nah, ditabrak. Ya, ya belum. Ulangi lagi, belum. Ini dari masa brahmacari menuju masa grehaste. Grehasta, mendirikan rumah tangga. Kemudian kulo wargo, abdi kepada warga. Nah, baik kita lihat. Iya, berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, anda berdua di dalam psikologi disebutkan orang dewasa adalah mampu mengambil keputusan. Nah, beliau sudah waktunya. Kemudian pati ning seyako gunulibu semarung sayur yang puluh ngayusil. Tengah hingguh sang wacana gagantu patoling apeng stanu pagurukan. Nah, pada saat ya kita belasan tahun atau sampai puluhan tahun, dua puluh tahun, nah itu kita menuntut ilmu pengetahuan. 20 tahun setelah itu melakukan gerhaste, selanjutnya kita bersiap-siap memasuki wanaprasthe dan biksuka. Itu secara teori, namun kita belajar seumur hidup. Ya, kata orang bijaksana, long life education. Nah, kalah umur kita dengan belajar terus. Karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang perlu, yang belum kita ketahui. Nah, inilah, begitu memasuki masa grehaste, kita itu dituntut oleh kewajiban-kewajiban melakukan yadnya sila tapa. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita memulai mengabdi ya, kepada keluarga, masyarakat, lingkungan kita, bangsa dan negara. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian dudungan hidup kita. Mawiyah tidak manusia yaitu baik Bapak Ibu ya, kita bersama-sama menyaksikan acara ini adalah upacara manusia yakni menyucikan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sukinah. Menganuten grehaste asrama mengikuti tingkatan hidup masa brahmacari grehaste biksuke lantahamunike budonan hidup irage di sejeroning maulid di gumini. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan selanjutnya setelah sarire samskara. Ada simbol tadi menyucikan tangan, pembersihan. Nah, sekarang memulai memasuki widi widana. Ya, diatur duduknya, asana. Jadi kedua mempelai nanti akan melaksanakan persembahyangan
yaitu kepada ide betar-betaran uwit kita sesuai dengan Brahmana Wangsa, yaitu Brahmana Tri Wesi selanjutnya, dan juga berdasarkan guna karna. Nah, nanti juga kepada Tri Purusa Siwa Sade Siwa Paramu Siwa Saguna Brahman Nirguna Brahman. Baik, kalau sudah siap, ya dipersiapkan dulu sarana persembahannya, ya dupa, satna keti api, kemudian bunga kita berseri-seri kewangian, kewangian, itu simbol dari Ongkara Brahma Wisnu dan Siwa. Ya, kita persiapkan Bapak Ibu dengan menyatukan Bayu Sabde Idep. Kita konsentrasi dengan mantra Ratu Perande akan memimpin. Baik, setelah santun saya ge, ya asepin dengan tangan nih, diawali dengan muspemuyu tanpa sarana. Nih, tangan mengah. Sedur, dilanjutkan dengan kembang di kepada Sangyang Surya Aditya Dewa Matahari Satma Kesaksi ingih mungah. Dilanjutkan dengan sembahyang kepada Tri Purusa ini dengan kembang ini mulai. Kepada Dewi Samudaya sebagai manifestasi Tuhan, yaitu Dewa Tenawa Sangga dan sebagainya, ya sembah mungah. Baik, tadi sudah dirangkap yaitu Nunas Panugrahan Dewa Semudaya, diakhiri sembah penguntat dengan muspe muyung tanpa sarana, ya mungah. Iya, dengan terang suksesnya, intinya awal sebelum akhir dengan yang menyatukan Atman dengan Brahma. Selanjutnya kedua mempelai menghadap ke sini untuk Tirta. Ya, jadi penyucian ya seperti tadi sembahyang Tirta ini nanti samping di petisin tirata sebaiknya juga nutrisi spiritual. Jadi
langsung air itu Taro Wisnu sampun disucikan dengan mantra untuk memberikan kekuatan di dalam tubuh kita. Bersama-sama kedua mempelai telah dikenakan dipasang itu di dahi. Ini adalah karawisti di dalam sastra suci. Ini alang-alang adalah mempunyai tanaman yang mempunyai kekuatan lalu penyelamat kata simbol bagi Bapak Om Karo. Nah ini kemudian ada pemasangan benang di dalam tubuhnya. Nah ini adalah lambang kebangkitan kita dengan warna merah putih kemudian hitam Brahma Wisnu Siwa. Semoga kita kuat menghadapi tantangan rintangan di dalam keluarga, kuat kawat mau tulang besi kata orang-orang. Nah baik, kita bersama-sama kan ibu. Yang itu namanya. Kita sama sudah menyaksikan wang lalu diawali dengan sarire samskara, kemudian widi widanu. Nah sekarang adalah ngayab banten. Kita lihat bersama-sama nanti. Ini kedua mempelai sudah menaiki pelataran. Ini untuk Banten. Banten ini adalah ditujukan, dipersembahkan
kepada Sang Hyang Saraswati dan Botare Gani. Baik itu banten itu adalah bebangkit puluh mal. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tentunya harapan kita bersama kedua mempelai dibimbing. Nah, dibimbing oleh Sang Hyang Kamajaya. Ya. Oh ya, ya. Tuti nerapan sudah nata banten ya, tujukan kepada Sang Hyang Aji Saraswati Satmake, yaitu memberikan ilmu pengetahuan di dalam meniti hidup kita bermasa gera aste, dan juga sebagai dewa gana intinya adalah membasmi segala bentuk rintangan hambatan di dalam memasuki masa gera aste, yaitu atas izin dari Sang Hyang Siwo sebagai putra beliau yang dapat melenyapkan segala kegelapan di dalam dunia ini. Setelah nonton silahnya teman-teman atau dibimbing oleh Sang Hyang Kamajaya, lihat bersama kedua mempelai menghadap kepada Tu Prando Malih, yaitu mengikuti acara selanjutnya, yaitu nanti masih ada, yaitu teknis perkawinan ini, yaitu ada, yaitu Tri Utusaksi, Dewi Saksi, Saksi, dan Manusia Saksi. Ya, secara detail kita tadi sudah melakukan, yaitu dari mobil kaum, mokalo kalahan, kemudian dulu cara dewa saksi, sampun kemargiang persembahyang, yaitu biar dipertun oleh ide betaru kawitan, leluhurnya kedua mempelai, dan juga siwe sabu siwe paramusio, yaitu alam burbuah suah, dan juga melalui hidupnya sebagai istri selata. Dan juga kita lihat pada sekalian ini ada pasangan benang tridatu. Nah, kita ada ya sejarahnya bagaimana dulu Sang Hyang Dwijendra Empu Kuturan dan sebagainya menancapkan yaitu tridatu. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Nah. Iya. Oh, mic-nya satu. Oh, niki.
Oke. Okay. Oh. Ya, pegang aja tuh. Oke, okay, oh, ini Pak. Dipegang. Ada janji. 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 Nah, ikrar, janji suci perkawinan. Niki, kamu dulu kamu. Nah, yang Bapak pegang ya. Yeah. Tapi pegang tangannya. Nanti ikutin menunjukkan rapat-rapat. Yeah. Om Budha Sang Hyang Widiwasa, Widi Tukarini Dewi Anindita, kami dengan tanganmu bagi kemakmuran, semoga engkau hidup bersama kami sebagai istri sampai akhir kehidupan. Om Budha Sang Hyang Widiwasa, semoga Gusti Krishna, Gusti Gede Krishna Nalanta, suamiku mencapai usia panjang dan hidup bersama kami untuk selama-lamanya. Ya, dikukuhkan. Demikian tadi janji suci, berikan tepuk tangan, disaksikan oleh Prayuda Sudaksi. Apa kewajiban bagi suami istri? Tujuan perkawinan, tapi dalam buku perkawinan itu 4 3 bermadam-madam, 1 3. Yang pertama disebut Dharma Sampati. Dharma Sampati yang kedua melaksanakan Dharma. Untuk jelasnya, di mana menempel? Ya, di Palmerah. Palmerah. Saat rapat tempel, bahwa istrinya ke sana mendaftar, nah, itu untuk mewujudkan Dharma Sampati yang bergotong royong bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Karena sudah berkeluarga, masih sendiri-sendiri, bebas. Nah, sekarang ada tanggung jawab di tempel. Untuk apa penanya? Untuk melanjutkan kehidupan. Kalau semuanya laki-laki atau semuanya perempuan, saya juga. Maka diciptakanlah Ade Nari Suhadi. Eh, bawa sini. Bawa sini. Bawa sini. Bikin, Mbak. Jadi berapa ingin punya anak? Dua orang Depok bilang kalau punya anak dua mati satu tinggal satu. Empat, Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Ya, empat. Itu intervalnya yang di, nah itu ya, ya terserah itu berapa besar. Lalu yang ketiga disebut Rati. Rati artinya menikmati hidup kamu, arte. Boleh melaksanakan kesenangan tapi berdasarkan Dharma. Boleh mencari harta sebanyak-banyaknya berdasarkan Dharma. Tidak boleh menipu, apa itu, kayak yang binomo, apa itu. Jangan sampai menipu, ya. Jangan sampai kopi, jangan sampai apa.
apa namanya mencari harta dengan cara-cara menipu tidak boleh. Nah itu tiga tujuan perkawinan dalam agama Hindu. Dalam undang-undang perkawinan membentuk rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah sudah kita bertahan ketuhanan membakti tadi pada Tuhan. Ada tiga saksi, manusia saksi disaksikan oleh orang. Sah sudah menurut agama Hindu. Lalu diikrarkan lagi. Nah sekarang tujuan perkawinan. Tugas suami. Tugas suami ada berapa orang, berapa koin. Melindungi istri. Nah, melindungi istri. Memperlakukan istri dengan hormat dan baik. Artinya tidak boleh melakukan kekerasan. Baik secara fisik maupun secara non-fisik. Memaki, marah-marah, membentak, memukul apalagi. Tidak boleh. Nanti itu kena pasal. Tahu pasalnya? Ya, KDRT. Tidak boleh itu ya. Jadi tidak boleh. Itu. Menghina apa tidak boleh. Itu. Kalau dia tidak terima, sudah. Keperiksa. Nah itu ya. Jadi nomor dua, menyerahkan segala urusan rumah tangga. Kalau rumah tangga serahkan sama istri. Artinya untuk gampangnya kalau dari pegawai kan punya slip gaji. Itu lihatkan sama istrinya. Ya, sama uangnya. Lalu menjamin dan memberikan nafkah. Terutama nafkah batin. Ya, rumah mewah, mobil mewah, uang banyak tapi batinnya tersiksa. Nafkah batin. Wajib menggauli istri dan menjaga kesuciannya. Artinya tidak boleh lagi bermain-main gitu. Selalu puas dengan istrinya. Umur berapa sekarang? 29. Sini sama. Lagi 20 tahun, sini masih gagah, di sini beda. Punya anak, beda. Gitu. Ya, harus sampai tua tetap gitu. Wajib mengawinkan. Nah, sekarang seperti orang tua, bapak, ibu mengawinkan putra-putrinya. Kewajiban terakhir ini dari orang tua. Wajib melaksanakan pitra puja, mengurus orang tua, mengurus leluhur. Tidak boleh meninggalkan leluhur. Maka orang Hindu tidak boleh meninggalkan leluhur. Merawat anak. Nah, kalau sudah punya anak. Merawat. Ya, itu tugas suami. Tugas istri ramah tamah. Ramah. Jangan sampai baru datang udah nanya tadi siapa yang ditelepon. Nah, rame jadinya gitu ya. Itu menjadi petunjuk rumah tangga. Pati berarti setia, harus setia, enggak boleh tidak. Bukan berarti yang laki boleh tidak setia, tidak, sama, harus setia. Melahirkan. Nah, itu Sekarang masih wanita melahirkan. Nanti siapa tahu laki-laki melahirkan. Nanti bisa aja. Melahirkan. Menjadi ratu rumah tangga. Nah, karena ratu rumah tangga berbicara dengan baik, lemah lembut, menyejukkan, tidak boleh bentak-bentak, tidak boleh sampai teriak-teriak. Taat mengendalikan keluarga. Mengendalikan keluarga bukan berarti mengekang. Artinya supaya tahu. Kalau seperti istilah tentara, ada atasan, ada bawahan, ada teman. Supaya tahu itu kalau terjadi apa-apa, telepon salah satu itu. Berpenampilan simpatik. Harus selalu berpenampilan pres. Jangan sampai sembarangan sembronoan. Membimbing keluarga melakukan yadnya. Mengingatkan untuk bersembahyang. Jadi purnama, tilam, galungan, kuningan, odalan, jangan sampai lewat. Bersyukur pada Tuhan. Patuh kepada mertua. Patuh pada mertua, sini juga patuh. Sekarang punya bapak, punya ibu, punya bapak, punya ibu, punya saudara. Jadi keluarga besar. Tidak hanya berdua saja. Ya. Saling bantu-menantu, saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati. Nah. Ini, jika seorang istri selalu memperlihatkan wajah yang cerah, maka rumah tangga akan bahagia. Kalau menunjukkan wajah yang kusut, maka terjadilah bentrokan. Maka dari itu harus selalu dalam keadaan gembira.
hendaknya suami istri harmonis, satu kata, satu perbuatan, satu pelaksanaan, satu pikiran. Nah, lalu dalam Weda dikatakan, berkumpullah di rumahmu sampai punya anak cucu dan berbahagia selalu, tidak terpisahkan. Di dalam Rigveda artinya tidak boleh berpisah, artinya tidak boleh bercerai. Walaupun banyak yang bercerai, banyak yang punya istri lebih dari satu banyak, tapi melanggar itu tidak boleh. Nah, itu. Itu. Ada pertanyaan? Baik, demikianlah kita tadi bersama mendengarkan yaitu apa yang disampaikan yaitu Panji Suci bahwa hidup semati, kemudian suami istri yang dilakukan menurut sastra suci, dan selanjutnya adalah ya ini ada penamaan surat sahnya suatu perkawinan, yaitu di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1971 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang dan wanita sebagai suami istri untukkan keluarga yang sejahtera dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah disampaikan ya ini kehadiran Tuhan sebagai manifest tadi yaitu membentuk keluarga sejahtera dan bahagia, sering disebut dengan keluarga suki terpi sukerte lan aku, yaitu secara keyakinan ya budaya. Nah, pasal 3 bahwa perkawinan itu sah apabila catatkan di suku dinas catat. Kita ke catatan sipil. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, secara bute saksi, dewe saksi, manusia saksi, santun menargi antar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu yang belum mempunyai perkawinan segera diurus di kalau di DKI, di pembina di Parisade, karena ini akan selanjutnya apalagi ya sebagai aparatur sipil negara, karena ini akan berkekuatan. Ini kalau anaknya nanti masuk PAUD, kita harus menunjukkan akte perkawinan untuk dibikin yaitu hari catatan sipil kelahiran, akte kelahiran. Ini Bapak Ibu sekalian, Dharma agama dan negara sampun memargi becik. Karena berapa kali kita melakukan ritual, tetapi ia bukan tepuk tangan karena sahnya suatu perkawinan sampai Undang-Undang Perkawinan tahun 1970 sebutkan tadi baik Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti dilanjutkan terakhir di suku dinas. Nah, baik Bapak Ibu, nah, demikian. Nah, kemudian ada cincinnya di bawah. Oh, nih. Nabi Pasupati diminum oleh Ratu Prandu. Setelah itu dimasukkan ke jari manis. Ya, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu bukti ikatan lahir batin. Nah, jadi cinta tidak pernah putus. Nah, bagaimana Awatara Wisnu pada saat zaman Rama, ya, untuk meyakinkan Dewi Sita, yaitu dilarikan oleh Rahwana, namun cintanya hanya kepada Rama, tentunya memperlihatkan tali-ali, kemudian yang disebut sekarang itu adalah cincin kawin, kemudian kalau bisa ada tulisannya
ini sudah ada yang mengikat. Nah, berarti cinta tidak pernah putus ya. Tidak ada permintaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tentunya Anda berada di mana? Ya, lihat cincin. Dalam kesulitan Anda ditolong oleh istri suami. Ya, diabadikan dulu di sebagai kenangan manis ya. Baik. Ya, akte perkawinannya tolong dipegang. Ya, ini merupakan suatu kenangan manis Bapak Ibu, karena berkaitan cepatnya perputaran sang waktu. Nanti suatu saat kita bisa lihat, inilah aku sudah ada yang memiliki, sudah ada yang mengikat. Buktinya, ya jari manisku telah ya diikat oleh cincin kawin. Nah, baik Bapak Ibu. Iya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin pemutihan, tapi sekarang tertibnya administrasi ya dicatatkan, kemudian juga dari statistik bahwa kita sah ya, bahwa sebagai suami istri ya sudah bersanding. Bapak Ibu sekalian, tadi ingatlah, yang cantik itu adalah hati. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tentunya ya berdasarkan Pancena Buddha akan mengalami perubahan hati. Hati yang suci, hati yang mencintai. Nah, tadi ya disampaikan kedua orang tua. Ini Pablo Seum. Ya. Nah, adik nanti nyelengkap ke ini, ucapkan mohon maaf kepada orang tua atas kesalahan, kemudian orang tua mengalir, memaafkan dan didoakan. Biar Anda menjadi keluarga yang sejahtera batin, rukun sukinah. Ya, kita mulai. Ya. Saking atuh mana guru. Metutuk enceneng. Kawaruhi luar sanjapun leda di perabatan masai ke angin ruruh merteng sejenik urib. Baik Bapak Ibu, orang tua mengalih kepada anaknya ya, tentunya harap semoga Anda lebih baik dari ibu dan bapak. Iya. Lanjut ya. Dia melaksanai ayu yang tanugus yang widi. Ente masih merana yang desa apa belum tuar bakti tanyak mengaturang sembah
wadah becik tanpa isi. Nah, kita diingatkan di dalam sastra Kaweruhi Luwir Sanjate, Anda harus bekerja sesuai dengan disiplin ilmu dan kesenangan apa menjadi swadharma Anda. Dan juga ingat kepada ide Betara Kawitan, leluhur, kemudian juga para pahlawan yang telah merintis kita menjadi manusia yang bebas dalam menentukan bekerja, dan juga ide Sang Hyang Widiwase yang menuntun hidup kita ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi di dalam Sucipto disebutkan. Kita akan dilanjutkan dengan suap-suapan dan setelah itu patah kata sambutan dari keluarga sebagai ucapan rasa syukur dan bahagia. Baik Bapak Ibu, ya tadi sampun yang ngaturang suksemo narap ring nak ingsi perandu. Ya, berjalannya upacara ini adalah tri pesaksi sampun memargi tri mengalami upacara yaitu Sang Yajemani Nini Wedo dan Sang Sadake sampun memargi. Ya, lanjut ke suapan itu prasadat. Baik Bapak Ibu, apa yang kita persembahkan tentunya adalah kita makan dengan hati yang tulus. Itulah wujud dari hasil persembahan. Kita jadikan suatu kesehatan di dalam tubuh kita, empat sempurna, yaitu namanya parasadan. Ya, baik. Begitu perkawinan dimulai, ya ada tiga api yang dihidupkan, yaitu api cinta kasih tidak pernah padam, dan api memasak. Nah, di dapur, setelah itu adalah ngejot, ya yadnu sisir, dan dilanjutkan nanti, pada saat perang nanti, ya mengakhiri hidup ini, amalah yang hak. Pada saat pengabenan, pertama itu adalah baik berupa dupe atau menyitin. Nah, itu namanya tri agni. Nah, demikian di dalam Mahabharata. Dan juga ingat kepada leluhur, Bhagavad Gita, adiaya 1, seloka 41-42 mengingatkan bahwa pada saat perang Bharatayuda, nah, di mana Krishna bersabda kepada Arjuna, acara tradisi adat hancur lebur, termasuk agama sudah ya tidak karuan pada saat itu. Nah, Arjuna dilema menghadapi hal itu, maka diingatkan oleh Krishna, seandainya terjadi suatu keguguran, kehancuran di dalam medan perang, masih kita bisa mempersembahkan pada saat yaitu kematian dalam perang itu, mempersembahkan ya yang disebut nasi, air, buah di dalam Bhagavad Gita, itu artinya mesode. Di Bali sebelum ngaben itu adalah mesode. Nah, jadi leluhur kita hadir. Nah, ini artinya bahwa di dalam Bhagavad Gita kita ditekankan harus selalu eling kepada leluhur, termasuk ya yang masih hidup disayangi, setelah mati didoakan. Nah, inilah suatu perkawinan mempunyai tugas menghidupkan tiga api. Sekali lagi, api cinta kasih, api memasak, ngejot kepada yang kita sering yatnya sisir, kurangi makanan siap saji. Nah, ini tujuannya. Setelah ini, kita dimakan. Ini adalah suap-suapan lambang kasih
apa yang dimasakkan oleh istrinya selalu merasakan enak. Dipelihara oleh yatnya, para dewa memberikan kesenangan. Orang yang menikmati pemberian tanpa memberikan balasan sesungguhnya adalah pencuri. Orang yang baik memakan apa saja yang tersisa dari yatnya, dia akan terlepas dari segala dosa. Demikian di dalam sastra suci. Ya baik Bapak Ibu, ini adalah lambang kasih sayang di dalam hidup ini adalah kasih terhadap siapa saja, terutama pada suami istri dan orang tua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu merupakan wujud dari dewa sekali, baik dari keluarga purusa besar menjadi keluarga kulo warga, mengabdi kepada warga, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah harapan kita menjadi sumber daya manusia yang berguna. Nah, akan menuju moksartem jagadita yak caiti dharma. Nah, yeah. Baik Bapak Ibu sekalian, wujud yaitu moksa lahir ya, wareg wastro wismu wasite. Nah, jadi cukup makan, cukup perumahan, cukup pakaian, cukup pendidikan dan hiburan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, itulah wujud yaitu moksa sekali. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, maka kita kembali menuju penyatuan kepada Atman dan Brahman. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara ini sudah berjalan dengan baik, diakhiri dengan mesuap-suapan atau ya, prasadam. Akan dilanjutkan kata-kata dari keluarga yang mewakili, kami persilahkan ya untuk menyampaikan sepatah kata, dan sambil juga Bapak Ibu nanti diabadikan kenangan manis foto bersama. Pak murah. Krishna Devanta. Sutawijaya. Gede Sutawijaya. Baik Bapak Ibu, ya kita tidak terasa sudah menuju acara. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur, sukses, terima kasih kepada Pak Skalo akan diberikan sepatah kata oleh Bapak Utama, ku sesepuh. Beliau yang umur, karena selama kuat tak mengabdi di keumatan Bapak Ibu sekalian, ya semoga diberikan panjang umur, sejahtera, sehat ya, akan sepat. Ntar Bapak di sini. Silakan.
Om Awijinamastu Namasidam. Om Manubhadra Katawo Yantu Iswata. Om. Waktu pedangnya gede manju subatu sani si sarang pedani istri nalar para pindan itu sani yang ya ma warga dari Rempuan Karina, Pak Munasidat Marho, kemudian juga saya mewakili keluarga orang tua dari Krishna, Gusti Gede Putu Sutawijaya almarhum, dan Ibu Gusti Ayu Laksmi Ambasari. Pertama-tama kita sebagai umat beragama, mari kita ngawubagie kehadapan Ibu Sang Yudiwasa bahwa dengan atas perkenan beliau, atas perkenannya acara pernikahan bisa berjalan lancar dan ibu seluruhnya hadir menyaksikan. Selamat. Tadi sudah disaksikan bagaimana upacara wiwahe samsara tadi ya. Wiwahe ini adalah penyatuan. Penyatuan pradana purusa, pradana dari pihak Krishna, kemudian purusa dari pihak Krishna, kemudian pradana dari pihak Karina, ini sudah menyatu. Sudah sah tadinya, sudah mulai dari upacara yang paling rendah itu mbiyekale sampai upacara widi widane dipuput oleh ibu pedande gede Panji Sugata. Jadi nah, Krishna sama Karina sekarang sudah satu, sudah menyatu, wibaha samskara, sudah memasuki grihasta. Ini satu lembaga yang sangat suci. Lembaga Grihastha ini sangat suci. Bahwa sebelumnya adalah Brahmacari. Ya, sekarang sudah masuk Grihastha, lembaga yang sangat suci ini mohon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai di sini dengan melaksanakan dharma agama dan pada negara. Tadi sudah Pak ini Pak Ketut sudah banyak sekali nasihat-nasihatnya dan itu tolong dicamkan ya. Untuk diingatkan kembali bahwa kita menganut Weda. Weda itu tidak mengenal kawin dua kali. Hanya sekali pawiwahannya. Ya. Sekali untuk seterusnya, untuk selama-lamanya, bersama-sama berdua. Ya. Tidak ada mengenal dua kali. Ini tolong dicamkan, tidak mengenal tiga dua kali. Baik, nah, Krishna sama Karina. Tadi ide pedande gede Panjiswati sudah memberikan nasihat, sudah nasihat kawinan ini dicamkan bahwa memang di dalam perjalanan nantinya mungkin ada sedikit ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya, penuh pengertian ya, jangan ada yang mutung-mutung ini ya, jangan ya, wajar kita mungkin ada sedikit ini kita sesuaikan ya, sekian. Nah, kami sebagai orang tua tidak banyak yang kami harapkan. Kami mengharapkan rukun, ya, semuanya dilaksanakan bersama-sama, tidak ada perbedaan. Di Hindu tidak perbedaan. Laki, ya, suami sama istri, ini berbagi. Istri sebagai ibu rumah tangga, ya, ibu sudah sebagai ibu, ya, dan Krishna sebagai bapak yang mengatur rumah tangga ini ibu, ya. Nah, tadi Anda sudah nasihati, jangan sekali-sekali menyakiti istri. Jangan sekali bikin istri itu susah. Kalau bikin istri susah, itu upacara apapun tidak akan ada arti. Ada artinya. Ya.
Jangan. Ya semuanya selesaikan dengan sebaik-baiknya, tetap satu, menyatu. Ini satu. Hanya tadi Pak Ketut sudah kemudian beliau penyuluh di mana-mana ini. Saya juga sering ketemu beliau Pak Ketut ini di mana-mana karena saya juga ngajar di dulu di Parisade di mana di sebagai di Sukoduka juga. Nah, tadi ingatkan tadi sudah dikatakan oleh Pedanda di mana alamatnya, tinggalnya, tempek mana? Masuk ke tempek. Ya, suka duka ini yang sangat penting sekali karena sekarang ini suka semua hadir ya, suka semua senang ya. Nah, di dalam hidup ini tidak hanya suka saja, nanti ada duka ya. Tetap mari jalani dengan sebaik-baiknya ya. Dengan kita ikut di dalam tempek atau banjar suka duka ini, pasti kita nantinya tidak akan sendiri ya. Kita tidak pernah sendiri, semua teman saudara kita di tempek atau banjar ini adalah saudara kita semuanya ya. Tidak akan ditinggal kita. Jadi kami, saya sebagai wakil dari semua keluarga, ini dua keluarga, keluarga besar semuanya, karena saya mulai dari kakeknya Karina itu saudara saya, neneknya saudara saya, ya. Ini sebenarnya cucu kalau saya hitung itu ya, cucu dia ini ya, cucu, ya. Jadi saya sangat senang sekali saya bisa menyaksikan, supaya saya ikut memberikan nasihat kepada cucu berdua ini ya, supaya menyentuh hidup Grihasta. Ingat, Grihasta ini lembaga yang sangat suci. Ya. Mulai laksanakan Dharma, Artha, Kama di situ ya. Dharma mulailah di situ mengatakan Dharma agama nanti sana laksanakan. Artha silakan cari ya hidup untuk membina rumah tangga pasti harus ada harta ya, pekerjaan yang baik nikmatilah apa istana ya. Nikmati kita berdua ya, boleh lagi hanya ngelirik-ngelirik boleh, ngelirik yang baik-baik boleh, tapi jangan memiliki. Kita sudah mempunyai, Krishna sudah punya, Karina ini ibu rumah tangga nantinya ya, yang akan membina anak-anak yang suputra, semoga nanti menghasilkan suputra ya. Kenapa kita bilang suci suputra? Karena inilah yang nanti akan menebus, suputra ini akan menebus, artinya meringankan dosa-dosa daripada leluhur kita dan leluhur semuanya ya. Jadi hanya semoga mempunyai nanti suputra yang sebaiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang memberikan doa restu kepada Nanda berdua ini, cucu saya berdua ini, supaya dapat mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya, tidak jangan ya. Dan kami juga menyerahkan semua kepada ini hadir Pak Ketua Banjarnya, Pak Nyoman Strisna, semua Ketua PHDI, Ketua Sukadana, semua sekali di Jenderal Jakarta Pudat, Pusat, dan saudara-saudara saya, ya, ponakan-ponakan saya ini Kane, Ririn, ini ibunya, ini ponakan. Lina, Lia, ini cucu, lagi ada itu, cucu. Ya. Ya. Semuanya semoga tetap sehat Ibu ya. Nggih. Nah, almarhum juga Bapak ya semuanya, beliau menyaksikan semua, ikut menyaksikan dan pun akan diroakan ya. Ya, ingat semuanya. Baik. Bapak Ibu teman-teman sekalian, Ibu, hanya terima kasih sekali atas doa pada mempelai berdua. Tetap dapat mengarungi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri tanda ini dengan Rama Santi, Om Santi, 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 Om.
Terima kasih Pak Ngurah sampun menikmati petuah. Baik Bapak Ibu, kalau kami dapat simpulkan di dalam niti sastra, yan ano wong preside agawi sumur sakus Allah palami, yan ano wong preside agawi telagus tunggal, yan ano wong preside agawi telagus sakus Allah palami, yan ano wong preside agawi yatmus tunggal, yan ano wong preside agawi satus Allah palami, yan medoi putro tunggal berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, berbakti kepada catur guru. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Iya. Baik, demikian tadi sampun kemargian tadi tri upesaksi, dewa saksi, buta saksi dan manusia saksi. Nah, tentunya sambutan sampun yang mewakili katanya semuanya ini adalah keluarga Bapak Ibu sekalian dan di rantauan di Jakarta semua keluarga. Ingat Ratu Pranut yang sebagai dosen memberikan mata kuliah tut mani di Jaya ada ikatan dinas yen mani tugas di luar Bali ingat tangturane alih tepuk benyamu Bali nih kan. Makanya tepuk tangan ini nasihat Ratu Pranut yang selalu bawa kepada dimana-mana yang mengajar kan. Baik Bapak Ibu, demikian dulu ya, lebih kurangnya Lungkung Semarapura kirang langkung ngampura. Selanjutnya Bapak Ibu memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Bagaimana bentuknya barang mungkin ada sembahan makan siang kami silakan. Baik Bapak Ibu, demikian ya, sambil popo-popo. Nih silakan. Acara foto tur keluarga demi keluarga. Silakan. Baik Bapak Ibu. Ya, tur saja ya. Silakan. Ya, kami mewakili keluarga muda kali ya, karena kalau keluarga senior tadi yang kami hormati, jadi bahwa salah satu tai Karina di Krisdaman hidup baru. Sudah menempuh hidup baru dan tadi sudah banyak upacara yang penuh simbolik dan dalam maknanya bagaimana seorang dari bujang menuju ke Grahasta ya dari Bamacari. Kami mohon maaf kalau memangnya ada hal-hal yang kurang berkenan selama prosesi acara mulai dari Surabaya hingga hari ini. Mudah-mudahan doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini akan membawa Krisna dan Karina mengarungi hidup baru yang lebih mudah. Doa kami yang sangat tulus, semoga Krisna dan Karina bisa membentuk keluarga yang bahagia, rukun hingga kaki nenek nanti. Sejahtera dan menjadi kebanggaan dari keluarga Bapak Sutawijaya maupun kebanggaan dari keluarga Bapak Madekana Budiana. Mungkin dari saya itu aja dan sekali lagi karena ini acara live ya, terima kasih. Atas kesediaan waktunya ikut menyaksikan secara online yang memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka.
Dan sekali lagi terima kasih atas doa restu yang diberikan. Saya kira mungkin itu aja. Ini sampaikan salam dari Santi Om. Mungkin acara berikutnya mungkin bisa dipandu. Tes. Bapak Ibu. Halo. Sekarang kita memasuki sesi foto bersama. Kita atur keluarga demi keluarga agar semuanya bisa mengabadikan acara yang bahagia ini secara bersama-sama. Mohon juru foto untuk memfoto kedua mempelai dulu. Kedua mempelai dulu, mungkin pintunya ditutup, Pak. Nah. Halo, tes. Tes. Cukup toh? Ya. Tidak mau.